Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma terus proaktif memperluas pasaran produk agro makanan secara menyeluruh dan bagi mempertingkat kecekapan pemasaran agro makanan negara. Farma menjalin kerjasama strategik bersama Agrobank. Ketua Pengarah Farma Abdul Rashid Bahri berkata, kerjasama ini berupaya membantu usahawan pasar tani menggunakan teknologi tanpa tunai sekaligus membuka peluang akses kepada pembiayaan yang lebih inklusif. Kerjasama sebegini, calon-calon ataupun peminjam-peminjam itu recommended atau disokong oleh Farma yang ada data dan track record mereka, memudahkan Agrobank untuk yakin bahawa peminjam itu layak. So kerjasama sebegini memudahkan proses dan memudahkan usahawan-usahawan tersebut. Sesi menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara Farma dan Agrobank diwakili Presiden Agrobank Datuk Tengku Ahmad Badlishah serta Ketua Pengarah Farma Abdul Rashid Bahri yang disaksikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabuh. Pada majlis sama, pakej eksklusif usahawan cashless pasar tani Agrobank X Farma turut dilancarkan. Pakej terbuka kepada semua pelanggan Agrobank yang berdaftar sebagai usahawan pasar tani di Semenanjung Malaysia. Sebagai perintis, 500 usahawan tani di Lembah Kelang disasarkan dan akan diperluas ke seluruh Semenanjung. Usahawan tani juga berpeluang mendapatkan pembiayaan mikro yang ditawarkan Agrobank.